Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menunjuk Alexander Yahya Datuk sebagai juru bicaranya. Alex merupakan pengusaha sekaligus mantan dosen bidang ekonomi dan kebijakan publik di Universitas Indonesia. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memperkenalkan Alexander Yahya Datuk sebagai anggota baru dalam tim pemenangan yang ditunjuk sebagai juru bicara pasangan Anies Sandi. Menurut Sandiaga, Alex merupakan seorang akademisi yang pernah mengajar bidang ekonomi dan kebijakan publik di Universitas Indonesia. Ia juga menambahkan selain mengerti tentang kebijakan publik, Alex juga merupakan pengusaha yang dapat memberikan masukan dalam pengelolaan UKM. Sementara Alex sendiri belum mengungkapkan strategi politik untuk pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kalau kita udah melewati tahapan-tahapan itu, udah masuk periode kampanye, maka kita akan mulai bisa mulai pelan-pelan kita melihat program A, program B, dikomparasi, bandingkan, seperti itu. Dalam menyusun... Tapi saya maklum sih, pasti media dan publik juga udah mulai bertanya-tanya gitu ya. Apa ya gitu ya, saya juga, kita seperti Bang Sandi tadi bilang kan, ini move on deh dari isu-isu yang nggak substansial kan, kita mulai masuk ke program.